Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat dan salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi pada hari ini teman, tepatnya siang hari Minggu tanggal 23 Juni. Nah, jadi tadi pagi teman, saya sudah selesai melakukan penyemprotan insektisida, di mana tujuan dari penyemprotan insektisida ini sahabat tani yaitu untuk membasmi hama kutu kebul. Di mana hama kutu kebul ini salah satu penyebab terjadinya keriting daun pada tanaman tomat. Nah, jadi untuk tanaman tomat ini, teman-teman, sudah ada yang terkena keriting. Ini diakibatkan hama kutu kebul ya. Dan untuk yang keritingnya kita lihat, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman, keritingnya. Nah, ini. Ini keritingnya yang diakibatkan ya kutu kebul. Dan ini hama penghisap daun juga bisa ya menyebabkan tanaman tomat kita ini keriting seperti ini. Dan yang paling rawan memang terkena keriting ya paling pinggir ini teman-teman ya. Nah, tanaman yang paling pinggir ini sudah ada yang terkena keritingnya seperti ini nih. Jadi kalau keritingnya seperti ini, saya tidak melakukan pencabutan ya. Saya biarkan aja, dan ini akan dilakukan perawatan. Dan ini memang akan tumbuh seperti biasanya, tetapi tidak terlalu bagus ataupun tidak terlalu normal ya. Nah, ini karena ya seperti yang saya bilang kemarin ya, ini daerah tanaman cabai yang terkena virus kuning. Nah, ini dia tanaman cabai rawit yang terkena virus gemini dan keriting. Dan yang paling pinggir sana teman, ada juga yang sudah mulai kena keriting. Nah, seperti ini ya. Ini sudah mulai bakalan terinfeksi keriting nih. Daunnya sudah mulai agak menguning seperti ini. Nah, jadi untuk insektisida pembasmi hama kutu kebul ini ataupun keriting daun ini teman, ini yang saya gunakan tadi pagi ya. Nah, jadi untuk penyemprotan tadi pagi teman, saya menggunakan ini ya. Ini sangat ampuh untuk membasmi hama kutu kebul ya. Nah, jadi saya menggunakan insektisida Mopento. Ini salah satu andalan saya untuk membasmi hama kutu kebul ya. Di mana untuk insektisida ini mempunyai dua bahan aktif ya. Nah, ini dia teman, imidacloprid sama si spirotetramat. Nah, jadi untuk dosisnya tadi pagi saya menggunakan 30 ml ya, langsung saya kasih dosis tinggi agar hama kutu kebulnya mati. Nih. Sama jangan lupa ya lem ataupun penembusnya teman. Kita wajib menggunakan penembus ya, terutama untuk hama kutu kebul ini. Ataupun bimisida tabaci, agar nanti insektisida yang kita gunakan ini bisa menembus ke bagian tubuh ini hama kutu kebulnya. Nih, mantap nih, jos. Satu nih kutu kebulnya nih. Nah, yang ini. Nah, jadi ini sahabat tani ya, salah satu hama kutu kebulnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini hama kutu kebulnya. Nah, jadi untuk yang hitam-hitam juga mati dibuat nih. Seperti ini. Mantap hasilnya. Oke, teman-teman. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan ya.